Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Cep Receh. Kali ini saya akan buat sayur santan tahu toge ya. Bahan utamanya yaitu toge. Tahu yang sudah saya goreng ya, dipotong kecil. Untuk tambahannya ada kol dan juga daun bawang. Bumbunya kita haluskan nanti ya, bawang merah, bawang putih, kunyit, dan juga cabai. Bumbu dapurnya ada gula, garam, penyedap, dan juga kaldu. Ditambah santannya. Saya pakai santan instan, boleh juga pakai santan biasa ya dari kelapa. Dan juga air secukupnya dan minyak untuk menumis. Itu aja bahan-bahannya, langsung kita buat. Ya, ini dia bumbu yang saya haluskan ya, bawang merah, bawang putih, dan juga cabai dan kunyit ya. Sekarang pertama-tama kita tumis di minyak yang panas ya. Minyaknya udah saya panaskan, langsung kita tumis. Tumis sampai bumbunya benar-benar matang ya. Ya, bumbunya sudah mengeluarkan aroma ya, sudah matang ya. Pastikan benar-benar matang karena supaya nggak bau kunyit mentahnya keluar di kuahnya ya. Kemudian kita masukkan air. Masukkan semua bumbu dapur ya, gula, garam, penyedap, dan juga kaldu. Kita diamkan dulu sampai air mendidih. Ya, setelah airnya mendidih, kita masukkan kolnya. Jangan lupa buat teman-teman selalu jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi dan juga vitamin ya. Sempatkan diri berolahraga guys, biar badan makin sehat. Kemudian kita masukkan tahunya. Biarkan sampai kolnya agak sedikit layu ya. Sekarang kita masukkan togenya. Daun bawang. Ya, sebelum di santan dimasukkan, kita cobain dulu ya rasanya. Mantap guys. Sekarang boleh santan kita masukkan.
Ya, setelah mendidih, ini sayurannya udah matang ya. Jangan terlalu lama. Kita matikan dulu kompornya. Ya, sekarang kita pindahkan ke mangkok ya. Ya, inilah dia masakan hari ini. Sayur santan toge tahu ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Terakhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.